Jemaah Haji Provinsi Banten sebagian besar memilih haji tamatu. Setelah menjalani umroh wajib, mereka memanfaatkan waktu untuk berhaji dengan umroh sunnah. Rata-rata mengambil mikat dan niat umroh di Tan'im. Jarak Tan'im dari pemondokan sekitar 15 menit menggunakan bus rombongan maupun menyewa taksi. Terlihat suasana jemaah haji kloter 27 Banten dari KBHI Bani Syai saat berniat umroh di Tan'im dan juga petugas haji dari TPHD dan TKHI yang mendampingi jemaah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Awa itu umrota akrobu iha iha dan banyak. Umroh keberapa kali Pak Dadang? Alhamdulillah saya sudah umroh yang kelima kali Pak berserta jamaah Pak gitu sambil tugas sambil ibadah Pak. Ibadah ya. Tetap kondisi sehat Pak Dadang? Alhamdulillah sampai saat ini kita kondisi selalu fit berkat doa rekan-rekan dari tanah air dan ya. Rekan-rekan kita semua berkat kerjasama kita yang baik dalam beribadah ini Pak. Iya. Tetap bawa arisam-jam selama ini Pak untuk umroh. Siap Pak, kita selalu diajak oleh jamaah, kita selalu mendampingi beliau Pak semua, mendampingi. Karena itu menjadi kewajiban kita Pak semua ya. Ya Pak Budi, di sela-sela bertugas masih untuk umroh, gimana Pak Budi? Bila mana ada waktu untuk pendampingan jamaah, saya sempatkan untuk umroh. Pendampingan jamaah ini saya juga mau bawa bekal obat-obatan. Obat, ya. Ya kan, ini kan tahu sendiri cuacanya panas, ini kan takut ada yang sakit, saya pun selalu bawa obat ya. Insya Allah kalau bertugas saya tetap utamakan tugas. Iya, selamat berumrah Pak Budi, Pak Dadang ya. Siap, bisa Pak. Tugasku ibadahku.